Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka bi safarina hadza al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tardo. Allahumma hawwid alaina safarana hadza wa tu'i anna buddha. Allahumma anta as-sahibu bis-safari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inni a'udhu bika min wasa'i safari wa gabatil mangkali wa su'il munqalabi bil mali wal ahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hadhihi niyyah wa la kullu niyyatin salihah wa niyyatin khalisah wa niyyatin mukhlisah wa niyyatin sadiqah bi sirril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan hakikatnya Allah wasilah doa dan juga bantuan dari saudara kita untuk mengantarkan ke kotanya Nabi sampai Madinah ya. Sampai mana ya? Untuk sampai ke Madinah Al Munawwarah ya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, halo. Insyaallah semuanya sholatnya sudah di jamaah takdim ya. Alhamdulillah, seandainya semuanya sudah, dan kalaupun ada yang lupa atau belum juga, ya nanti diusahakan harus ya, jangan sampai terlewat. Siapa? Oke. Sepertinya ada bonus nih. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah perjalanan kita yang pertama Bapak Ibu jangan pernah bosan menghadapi kami berdua khususnya nih Upin dan Ipin. Tentunya kami satu
mengabsen itu menjadi kewajiban kami menghitung, bahkan mungkin tanpa sadar. Siap. Bapak Ibu sekalian, yang pasti tugas kita ini adalah sebagai seorang muslim ya, harus saling mendoakan. Bapak Ibu, doakan saya, doakan Kang Ustadz Nadir, doakan Kang Fajar dari Cililin, mudah-mudahan kami selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Bapak Ibu ini orang-orang yang istimewa, tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah. Kami di sini hanya melayan sebagai pelayan ya. Jadi tentunya doa Bapak Ibu makbul, tetapi sebagai orang beriman tugas kita adalah saling mendoakan. Saya mendoakan kepada semua jamaah, kepada semua jamaah baik yang dari Sukabumi juga yang rombongan dari Cikampek ya, mudah-mudahan yang pasti pertama nih, ibadah ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, doa Bapak Ibu juga apa yang menjadi harapan, cita-cita, baik cita-cita pribadi, cita-cita keluarga, cita-cita masyarakat, cita-cita lembaga, bahkan cita-cita sebagai bangsa dan negara. 17 tahun 17 Agustus kemarin ya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga, kita sebagai manusia yang tidak lepas daripada kesalahan, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dijanjikan, salah satu daripada pahala umrah adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini adalah bulan mulia, bulan Muharram, di tempat yang mulia, bahkan banyak makom-makom ijabah. Kalau Ustaz Nadin kemarin menyampaikan di Indonesia hanya ada sa'ah ijabah, waktu ijabah, tapi di Makkah Al-Mukarramah ada makom-makom ijabah. Dan tentu saya sangat menyaksikan bagaimana antusias Bapak Ibu berdoa ya. Jadi sekali lagi kita harus saling mendoakan ya Bu ya. Jadi Bu, sekarang kan lagi musim galau Bapak Ibu. Lagi musim galau. Apa Pak? Bajar pandemi itu 2 tahun setengah Kang Bajar ya. Jadi tidak berkunjung ke sini. Bojo Abdi kita sekarang besar make up Kang Bajar. Nah, maksudnya kita ini diakui ataupun tidak tentunya merasa butuh. Betul enggak Bapak Ibu? Butuh ini, butuh itu, butuh berbagai hal, butuh segala rupa ya. Jadi yang paling terpenting itu adalah butuh doa Bapak Ibu ya. Hati-hati ya, jangan salah ya. Kita semua butuh doa, saya butuh doa ya. Ya betul, kita akui bahwa uang itu lagi sulit, tetapi yang paling terpenting kan doa. Jadi insya Allah kalau kita saling mendoakan, insya Allah orang sadayana lobadulur Bapak Ibu. Jadi angkat, ini seperti perpisahan aja ini kong. Jadi Bapak Ibu begini, Kang Nadin orang Madura, saya orang Surabaya. Ya. Tetapi kita ini adalah saudara. Bahkan ada yang berjumpa ya, tidak pernah berjumpa sebelumnya, tiba-tiba berjumpa ya dalam perjalanan ini gitu. Secara tugas kami adalah petugas travel yang Bapak Ibu percayakan. Tetapi secara pribadi anggaplah kami ini adalah anak-anak ibu ya. Karena kami usia masih muda Bapak Ibu. Siap mengaku keluarga? Ya. Jadi kalau keluarga kan ya biasanya kalau masih jajan mah namanya ngaku anak kan gitu. Mas, itu mah bahaya, Pak. Yang banyak ada yang punya? Gado bojo? Alhamdulillah itu. Kayak gitu boleh dong rekamnya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa lagi tidak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu taala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo wa rizqna tibaa'ah wa arinal batila batila wa rizqna ijtinabah.
Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usri yusra. Amin. Wa likulli hammin faraja wa likulli dhaikin mahraja wa likulli dha'in dawa wa likulli syaqamin shifa wa likulli dainin qadha wa ala alihi wa sahbihi qadha hazatina ya Allah. Amin. Bijahi nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultanil awliya syahadu qadir jailani qala sallallahu sirahul ajim. Nas'aluka ya Allah an tusabbit imanana wa islamana wa ihsanana wa an tarfa humumana wa ghumumana wa an tuhasil maqasidana ya Allah haitah surlana wa li ahlina wa li awladina wa ziranina wa tulabina wa zama'atina wa liman lawakun alayna ar-rahmah wal maghfirah wal barakah wal karamah wal mahabbah wal ma'rifah wa taqarub wal usul ilallah wa ma'as salamah wal aman min jami'il balaya wal masaib wal mafasid wal mazalim wal fitan ma zuhar minha wa ma batan wa ma'an taisiri fi talab rizki wal ma'isha wa insha'allah ala rida wa husnil khatimah wa insha'allah ala rida wa husnil khatimah wa insha'allah ala rida wa husnil khatimah ma'anna li syafa'atil utma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa antu baliguna ziaratal makatal musyarafah wal madinatal munawarah. Amin ya Allah ya Rabbal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu sekalian, jadi memang mohon maaf ya kalau kadang-kadang saya ngomong seperti kurang serius, tapi intinya ya memang ya ingin menjalin keakraban dengan bapak ibu sekalian. Dan untuk hal-hal yang terpenting, kapanpun, dimanapun, yang tidak boleh kita lupakan adalah doa. Sebab doa itu adalah mukhul ibadah, inti saripati daripada ibadah. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita merasa butuh harus banyak bersimpuh. Ya, apalagi di bulan Muharram. Tadi kita mendengarkan khatib yang menyampaikan khutbah, ya, yang menyampaikan khutbah di Masjidil Haram. Bapak Ibu, kira-kira paham apa yang disampaikan? Kira-kira paham apa yang disampaikan? Yakin? Tapi kok Bapak Ibu kalau belanja di Kalihei geningan pinter ya? Jika dengar kesuai. Ya Bapak Ibu sekalian, intinya adalah bahwa satu hal, Badai kahartos, di mana-mana khutbah disampaikan, intinya adalah wasiat untuk kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan ittaqullah wattaqullah summa taqullah la'allakum tuflihun la'allakum turhamun la'allakum sa'du fid dunya wal akhirah. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian tetaplah bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu bahagia semuanya, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat semuanya, la'allakum sa'du fid dunya wal akhirah, agar kita bahagia di dunia, bahagia akhirat. Sebagaimana doa yang kita baca ketika tawaf dari sudut Yamani ke Hajar Aswad. Apa Bapak Ibu doanya? Bapak Ibu, halo? Halo? Rabbana atina. Jika orang India ke melong, kak ibunya, tinggal ingat doa etan ini kan? Selalu ningalikun, merhatoskun, orang makna aja nanti teh. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita semua menyelesaikan itu, tentu itu juga salah satu sebabnya adalah karena doa Bapak Ibu. Jujur saja, dari lubuk hati yang paling dalam, saya kemarin umrah kedua itu enggak yakin bisa menyelesaikan saya pribadi, karena saya sendiri
kemarin kebagian ujian dari Allah bentuknya penyakit ya, sakit. Dan suara pun, nah maka kemarin sempat saya mikir, ah udah sajalah sama Ustaz Nadin dipasrahin. Tapi ya, sawasilah doa dari semuanya, Alhamdulillah. Semuanya kita lancar ya, umrah kedua. Umrah kedua, bahkan ada umrah kelima ya di mall barangkali. Nah Bapak Ibu, jadi khatib ini menyampaikan kepada kita bahwa kita ini harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting ketika Allah perintahkan kepada kita ud'uni astajib laku, bakal diijabah di orang Jampang. Sing yakin, sing pasti Allah yang memberikan jaminan. Makanya ulama sufi itu mengingatkan Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu doanya di mulut tajam. Apalagi doanya di mana? Di Hijr Ismail. Apalagi di Hajar Aswad. Apalagi di hadapan Ka'bah. Ada yang meneteskan air mata. Luar biasa Bapak Ibu. Cuman pesan ulama sufi ini begini. Tertundanya pengabulan doa jangan membuatmu putus asa. Ingat ya baik-baik. Tertundanya pengabulan doa jangan membuatmu putus asa. Karena Allah menjamin pengabulan doa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bukan kehendakmu. Dan dalam waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang diinginkan oleh kamu. Jadi yakinlah, skenario Allah pasti akan senantiasa lebih baik daripada skenario manusia. Yakin Bapak Ibu? Maka belajarlah dari hijrah Rasul ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Bagi kita hijrahnya minasyak lal yakin, dari ragu ya, termasuk ragu di jabah tentunya doa. Nah ini jangan sampai begitu. Cuman bentuk ijabah ini Bapak Ibu macam-macam. Ada yang kontan ya, ada yang kontan, ada yang ditunda ya. Ada juga yang menjadi kiparat terhadap dosa, mintanya sih sesuatu apa saja itu, tetapi pengabulan doanya karena memang kita banyak salah ketika masa muda, ketika ABG awal balig ya, sehingga kesalahan itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan pahala doa tadi. Saya ulangi, pengabulan Allah itu bentuknya ada yang kontan, ada yang kontan. Ketika di multajam berdoa, ya Allah kasihan abdi jodoh, tiba-tiba ayo langsung doa ke tukang teh, ayo nikah yuk abdi, kontan agama. Kadang ulun pada mengintip dengan doa nah. Yang kedua ada yang tertunda, baik dalam waktu yang sangat lambat atau bahkan sampai kelak di akhirat ya. Nah yang ketiga, doa itu ijabahnya itu berbentuk ampunan dosa, kiparat terhadap dosa-dosa. Makanya kalau berdoa itu niatkan ibadah Bapak Ibu ya, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, doa itu satu ibadah bagaimana yang saya sampaikan. Yang kedua, doa itu adalah sebagai bentuk agar kita tidak dicap manusia sombong ya. Agar tidak termasuk manusia sombong. Iblis itu makhluk yang luar biasa Bapak Ibu. Wah, sampai tinggalnya di surga bahkan merajai para malaikat dalam sejarah itu. Tetapi karena kesombongannya, maka iblis menjadi mal'un. Maka mereka yang tak mau doa, nikah alim, amin amin aja ya, maka mereka itu adalah orang yang sombong. Na'udzubillah. Takutnya kita digabungkan dengan na'udzubillah sumbana udah ibin. Yang ketiga, kenapa lagi-lagi doa? Kita ini lemah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian doa ini adalah senjata bagi orang yang beriman. Ya. Ibu kalau paham doa yang kita baca pada tawaf wada, itu semuanya meminta supaya kita balik lagi ke sini. Summal auda karata ba'da marati
Ya Mu'id, ini. Nah itu ya. Coba ulang Ibu. Ya Mu'id. Ya Mu'id. Ini. Ya Mu'id. Ya Mu'id. Ini. Ya Sami. Ya Sami. Asmi'ni. Asmi'ni. Ya Jabbar. Uzhurni. Ya Satar. Uzhurni. Ya Rahman. Irhamni. Apalagi tadi, saya ingat mu doanya. Ya, warzuqni. Apa? Jadi intinya itu adalah kita memanggil Allah, nama Allah, nama-namanya yang mulia, seperti ungkapan Ya Jabbar, Ya Sattar, Ya Rahman, Ya Sami. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita kan sering membaca bahwa Allah ini Al-Basir. Ya. Enggak apa-apa kita umroh enggak ada yang lihat, cium Hajar Aswad enggak ada yang lihat, enggak ada yang muji. Karena orang beriman itu harus punya prinsip ayat tafiyah bi'ibsarillah ala amali salih. Cukup hanya penglihatan Allah saja ya yang membuat dia mau melaksanakan ibadah tanpa harus dipuji atau disanjung.